Begini komentar mengejutkan Taufik Hidayat jelang Piala AFF U23 2022. Tim U23 Indonesia sudah memulai persiapan akhir jelang Piala AFF U23 2022 di Kamboja. 14-26 Februari mendatang, skuad Garuda Muda melakoni latihan di Stadion Madia. Taufik Hidayat merasa bersyukur kembali membela timnas Indonesia U23. Ia pun siap bekerja keras membawa skuad Garuda Muda juara Piala AFF U23 untuk kedua kalinya. Kondisi saat ini agak ada masalah di kaki, tapi hanya butuh istirahat 1-2 hari saja. Semoga nanti tim meraih hasil maksimal menjadi juara, tambah striker Persija Jakarta tersebut. Di sisi lain, tim U23 Indonesia akan berangkat ke Kamboja Jumat, 11 atau 2 siang menggunakan pesawat charter guna mengikuti turnamen Piala AFF U23. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini menggunakan pesawat charter karena tidak setiap hari ada penerbangan menuju ke Phnom Penh, Kamboja. Selain itu, faktor lain karena adanya COVID-19 sehingga banyak maskapai penerbangan mengurangi dan memberhentikan sementara penerbangan ke Phnom Penh. Kami PSSI berterima kasih kepada maskapai Garuda yang ikut membantu kelancaran penerbangan menuju Phnom Penh, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sebelum menuju Kamboja, Rahmat Irianto dan kawan-kawan akan lebih dulu dilepas Ketua Umum PSSI, Mucamat Iriawan dan beberapa exco PSSI Jumat pagi. Aturan resmi tim sudah harus berada di Kamboja 4 hari sebelum laga pertama, itu sebabnya tim akan jalan tanggal 11 Februari, Ibu Yunus. Yunus menambahkan atas arahan Ketua Umum PSSI, tim ini harus bisa mempertahankan trofi juara yang direbut pada 2019. Apalagi materi pemain ini mayoritas diambil dari Piala AFF 2020 lalu. Itu artinya sudah ada chemistry di antara pemain. Di AFF U23 yang akan berlangsung mulai 14-28 Februari ini, skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Malaysia. Saya prediksi timnas Indonesia U23 akan hancurkan Malaysia dengan skor telak 9-0. Kalau prediksi kamu gimana guys? Silakan komentar di bawah ya.